Doa malam. Memohon rahmat, sikap takut akan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau selalu hadir dalam hidup dan karya kami setiap hari. Ya Tuhan, dalam hidup sehari-hari, kami kadang-kadang mengikuti kehendak kami sendiri tanpa takut akan Tuhan. Ya Allah, Engkau telah bersabda melalui Nabi Yeremia, "Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang." Engkau juga menegaskan, "Aku akan menaruh takut kepada-Ku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripada-Ku." Ya Allah Bapa, kami mohon kepada-Mu, berilah sikap takut akan Tuhan ke dalam hati kami. Tanamkanlah di dalam hati kami rasa takut dan gentar terhadap-Mu, sehingga dalam hati kami tumbuh sikap kagum dan terpesona terhadap-Mu. Ya Allah Bapa, bimbinglah kami agar takut akan Allah, sehingga perilaku, perkataan, dan perbuatan kami senantiasa terarah pada-Mu. Semoga dengan takut akan Tuhan, kami senantiasa melaksanakan perintah dan ajaran-Mu dalam hidup kami. Topanglah hidup kami agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala peristiwa kehidupan yang kami alami. Ya Allah Bapa, hadirlah dalam kemuliaan di dalam hati kami, sehingga kami gentar dan hanya memuji-Mu. Satukanlah hati kami dengan hati dan sabda-Mu, dan terangilah kami dengan sikap takut dan gentar terhadap-Mu. Sucikanlah hati dan budi kami setiap hari karena sikap takut akan Tuhan. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.